Mohon izin Komandan, melaporkan pelaksanaan giat patroli gabungan dalam rangka antisipasi tindak pidana C3, curat, curas dan curanmor, kejahatan jalanan dan kejahatan yang meresahkan masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Kompi PRC 3 Ibtu Imam Santoso. Sasaran patroli kali ini yaitu lokasi yang dianggap rawan atau sering terjadinya gangguan Kamtibmas. Suasana jalanan yang sepi dan jarang kendaraan berlalu lalang biasanya menjadi lokasi balap liar atau terjadinya tindak pidana C3, sehingga membuat keresahan di hati masyarakat sekitar maupun pedagang yang berjualan pada saat malam hari. Salah satunya lokasi di Jalan Ikan Mas Kecamatan Bumi, Waras, Kota Bandar Lampung.